Ini udah 6 Astro, 6 WM nih guys. Kalian lihat nih guys, lifestyle-nya guys. Penuh lagi guys, sekali putar-putar penuh guys. Sekali helikopter penuh lagi darahnya guys. Kalian lihat guys. Nah, gimana ngurangin darahnya guys? Oke, dilempar-lempar ya. Tapi aman aja guys. Gak mati-mati Leomor kita guys. Aduh, menang lagi guys. Aduh, pulang dia guys, nggak jadi bintang 3 ya. Halo guys, welcome back again guys to AMG Channel. So guys, di konten kali ini kita akan kerjakan lagi guys requestan-requestan yang sebelumnya masih terpending guys ya. Oke, requestan kali ini guys datang dari sini guys ya, dari Bang Wirian Hidayat. Jadi requestan kali ini tidak spesifik sih hypernya ya guys ya, tetapi minta untuk kombonya antara Assassin Mystic ataupun Weapon Master Astro guys ya, plus Commander 1-1 ya guys ya. Nah, Commander 1-1-nya juga tidak disebutkan 1-1 skill berapa, jadi kita akan coba menggunakan 1-1 skill 3 ya guys ya, karena 1-1 skill 1 itu benar-benar sudah di nerf habis-habisan guys ya. Damage-nya jadi benar-benar kurang ya guys ya, dibanding di awal waktu rilis guys. Jadi kita pakai Commander 1-1 skill 3 aja yang damage-nya masih sakit. Dan kita akan prediksi guys ya, di mana posisi nanti tembakan dari 1-1 skill 3 ini di awal guys ya. Untuk kombonya kita akan pilih ke arah Astro WM ya guys ya, karena untuk Assassin Mystic sepertinya sih udah biasa banget. Jadi kita akan coba buat arah kombonya ke arah yang pilihan Astro WM guys ya. Jadi kombonya nanti akan ke arah 6 WM, 6 Astro. Hypernya itu nanti di Hero WM guys. Bisa di Alucard ataupun Leomord guys ya. Kita lihat situasi kondisi guys. Kurang lebih nanti strateginya seperti itu guys. Oke, langsung aja in game-nya guys. Kita lihat lawannya. Wah, ada ini ya. Valet skill 2, ada 3 ya. Valet skill 1, 1 ya. Oke, di awal kita langsung ambil hero WM aja guys. Tetapi nanti arah untuk Magic Crystal kita akan ke arah Astro guys. Kita ambilnya. Jadi hero WM-nya kita jadikan Astro, bukan Astro-nya jadi WM guys ya. Oke, nice banget, udah ada Zas ya di awal ya. Berarti kita harus cari hero-hero Astro, nanti Iritel ataupun ini ya guys ya. Iritel ataupun Odette ya guys ya. Nah, skill-nya ini untuk 1-1 skill 3 ini guys, kita arahkan ya guys ya. Jadi di 9 kotak itu dia akan ngedamage guys di awal ya. Jadi beda sama 1-1 skill 1 yang kalau sudah hero kita berkurang setengah ya guys ya, baru dia akan aktif skillnya guys. Oke, ada Revitalize Aegis. Revitalize aja guys ya. Lumayan untuk survive-survive di awal guys ya. Revitalize ini ya. Oke, kita lihat. Jadi arahnya combo ini guys, nanti kita akan buat lifesteal-nya jadi luar biasa guys ya. Lifesteal-nya jadi kenceng banget ya guys ya. Kita coba aja guys. Oke, kita masukin dulu summoner ya. Cari-cari cuan guys ya. Oke, kita arahkan ke tengah dulu aja guys. Biasanya di pojok aja guys, sorry. Di pojok aja ya, biasanya orang taruh di pojok ya. Wah, ini masang cuma 2 hero ya. Tapi dia ada flicker, jadi nggak langsung mati ya. Oke, kita lihat. Bisakah? Harusnya bisa ya. Karena dia cuma masang 2 hero aja nih guys. Nabung dia guys. Nabung pangkal kaya ya. Pokoknya kalau udah aktif guys nanti 6 Astro, 6 WM. Kita lihat guys. Untuk lifestyle-nya se-GG apa guys. Pokoknya kalau udah begitu kita buat caksai semua guys lawannya. Caksai lo ya. Oke, Zas bintang 2. Oke, ada ini ya, ada Iritel ya. Langsung kita pasang aja Iritel. Kita ganti siapa nih? Kita ganti dulu ini ya. Si Lolita ya, supaya chance untuk keluar Astro semakin besar, guys. Karena kan Magic Crystal Summoner kan nggak ada, guys. Jadi aman aja, guys. Oke, langsung tembak, guys. Jadi kalau kena ke satu hero, guys, di awal-awal, guys, itu bakal langsung mati guys hero-nya. Lumayan buat ngurangin damage yang kita terima nanti guys. Kalaupun kita kalah guys ya. Nah, ini lawan Valet skill 2 dia pakai Zilong ya. Main ke arah Lancer dia guys ya. Oke, kalah ya. Nggak masalah. Di awal-awal masih oke ya.
Yang penting kita dapat Magic Crystal Astro dulu nih guys di awal ya. Oke, kita lihat guys. Astro dong. Oke, ada Astro ya. Kita ambil Astro aja. Kita pasang nanti ke sementara di ini dulu ya guys ya, di si Ruby ya, hero WM-nya ya. Oke, di sini ada Angela juga ya, tapi gold kita 10 tahan dulu ya. Seperti ini ya. Oke, kita lihat nih guys. Se-GG apa lifestyle-nya? Vale-Vale ini kita buat dia cek saya semua guys, yang main commander-commander Vale ini ya guys ya. Oke, lawan commander Vale skill 1 nih guys. Nah, di awal enak banget guys, sudah satu yang langsung hero mereka mati guys. Oke. Sekali putar penuh lagi. Dari WM-nya belum aktif nih guys ya. Dari Astro aja nih guys hitungannya guys. Wah, ini kalah nih guys kayaknya ya. Akai udah bintang 2 sih, kuat banget ya guys ya di early ya. Oke, jual dulu ini ya. Ambil dulu Angela sama si ini ya guys ya, Zas ya. Zasnya bisa cepat bintang 3 nih guys, karena nyala summoner di awal ya. Oke, di fat box kita ngambil ke 3 ya guys ya, kita lihat. Kita ambil apa nih guys? Bingung juga nih, kita ambil buku aja lah guys ya. Buku kan cukup general guys, bisa dipakai di hero mana aja guys ya. Yang make mana ya. Bisa kita kasih dulu ke Ruby sementara guys ya. Oke, wah ini ada bisa buat nyari cuan nih guys. Ada Hilda, ada ini guys ya. Oke, kita pasang Hilda. Terus satu lagi Silvana ya, ganti siapa ya? Ini ganti ini aja ya, Popol Kupa ya. Buang aja Popol Kupanya, summonernya kita stop dulu ya. Oke, gini dulu ya guys ya. Tahan dulu begini. Oh, duh, lupa guys, bukunya lupa kita pindah ya ke si ini guys, ke si Ruby ya. Jadi magic, jadi buff Astro-nya pindah ke Zas ya guys ya. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, menang ini guys ya. Oke, kita lihat guys. Oke, nice. Menang ya guys ya. Oh, belum ya. Masih ada ininya ya. Tigreal ya. Oke, menang guys. Oke, kita lihat ya. Nah, WM dong. Blessing. Aduh, ke Assassin buang aja guys. Gak perlu kita ke Assassin. Oke, ada Zilong ya. Di awal-awal keluar Zilong nggak perlu tapi ya guys ya. Kita nggak main ke arah Lancer ataupun Kadia ya. Oke, tahan dulu deh sementara begini guys ya. Kita pasti cari hero-hero WM nih guys. Buat nyalain 6 WM nanti guys. Dan kita cari hypernya antara Leomord ataupun Alucard ya guys ya. Oke, tembak langsung. Langsung mati tuh guys, Silvana bintang 2. Kalau dia cuma single target kena tembakan dari Commander 1-1 skill 3 kita ya. Lumayan banget guys. Oke, putar. Ruby. Aduh, mati duluan ya guys ya. Oke, matiin dulu Odette-nya. Oke, nice. Tapi masih kalah guys ya. Tapi gold kita kaya nih guys. Oke, plus 10 gold. Kita upslot aja guys. Ada steady growth, nggak perlu ya. Kita sudah di slot 6. Warrior Blazing, Power Overload. Warrior Blazing aja mungkin nih guys ya. Buat pengaman nanti hero WM kita supaya jangan di stun senang. Ada ini guys ya. Ada hero WM Alucard. Mungkin kita akan jadiin Hyper Alucard aja nih guys. Terus kita nyalain juga Norton Adventure-nya nih guys. Supaya bisa kaya nih guys. Sambil kita ambil hero-hero WM dulu sementara guys. Oke, ada Husklau ya.
kita ambil husk low aja, kasih ke Leomord aja, langsung kita hyperin Leomordnya guys. Semua item kasih ke Leomord ya. Aduh, tapi kalau buku nggak perlu ya guys ya, dia mananya dikit banget ya. Buku mungkin bisa tetap kita kasih ke Ruby aja nanti guys. Oke, ada Leomord lagi ya. Memang direstuin Bapak Muntun nih guys. Kayaknya kita mau main Hyper Leomord nih guys. Hyper Leomord 6 Astro 6 WM ya guys ya. Nah, ini kalau udah berapa kali menang nih guys, udah siapnya udah penuh ya. Itu dia bisa mengetahui lawannya siapa nanti guys di next gamenya. Ini kayak ini kita akan lawan Commander Angela ya. Oke, kita taruh aja di tengah guys. Nah, kena semua kan. Tapi kalau kena semua damage-nya kebagi guys, jadi nggak langsung mati hero nya guys. Ini lumayan banget buat ngurangin darah lawannya guys ya. Kita lihat, baru 2 WM nih, 2 WM 3 Astro ya, masih belum terlalu kenceng ya lifesteal nya ya. Waduh, ini lawan-lawan Kadia ini agak repot nih guys. Oke, kalah ya guys ya. Oke, nggak masalah, masih 60 ya. Gold kita banyak ya guys ya. Aman aja guys, kita fokus up slot aja nih guys. Sambil cari hero WM dan Astro ya. Oke, ada Odette, ada Hilda ya. Hilda nggak perlu ya, kayaknya kita cukup 2 WM aja guys ya. Oke, kita ambil Odette. Kita ganti sama Irithel guys ya. Odette lebih bagus ya guys ya, ada stunnya ya di awal ya. Slot, masukin lagi satu lagi hero WM guys. Jadi aktif 4 WM 3 Astro nih guys. Harusnya makin GG nih lifesteal dari Leomord kita ya guys. Kita lihat. Oke, tembak dulu. Yuk, panggil kuda. Putar-putar. Aduh. Yuk, putar-putar. Putar lagi. Kalian lihat guys, udah lumayan tuh lifesteal-nya guys. Apalagi musuhnya ngumpul-ngumpul ya, karena damage-nya dari Leomord ini area ya guys. Penuh lagi. Ayo. Penuh lagi guys. GG guys lifesteal-nya guys. Kalian lihat guys. Kalian lihat guys. Nice, menang guys ya. Oke. Ruby bintang 2, kita lihat blessing. Oh, dapat blessing ya. Nice banget ya blessing WM ya. Berarti kurang 1 WM lagi untuk ke arah 6 WM nih, guys. Terus dapat blessing. Oh, blessing aspirannya dapat ke Marksman ya, guys ya. Ya oke lah ya, nggak usah kita reset karena dapat blessing WM nih ya. Lagi pula bug dari Ruby Marksman kan sudah di fix ya guys ya, jadi aman aja guys. Oke, di awal tembak langsung. Ayo, panggil kuda Leomord. Nah, ini udah ada kudanya ya. Ayo ngumpul-ngumpul kalian. Nah, makin ngumpul makin seneng guys Leomord kita guys. Jadi lifestyle-nya makin deras guys. Kalian lihat guys. Gak kurang-kurang guys darahnya, apalagi kalau dapat golden staff nih nanti guys. GG udah guys. Oke, nice, menang guys ya. Fokus up slot aja guys kalau main combo ini ya. Oke, kita lihat guys di fate box dapat apa ya. Nah, ada golden staff tuh, dikasih nggak kita golden staff ya, atau penurun karir ya, atau si Halbert juga boleh sih guys. Oke, diambil ya, kita ambil si. Oh, si Halbert juga diambil guys. Wah, busuk banget ya itemnya. Kita ambil item lempar aja guys. Jawhead Ejector ya. Kita kasih Jawhead Ejector mungkin di ini guys ya. Nah, di Zas aja. Jadi kalau ada yang flicker ke Zas langsung dilempar guys ya, ke area yang rame-rame ya. Biar bisa dihajar sama si Leomord kita guys. Kalau mau cari Leomord berarti di slot 8 ya guys ya. Kita nabung aja dulu guys. Oke,
Oke, kita lihat guys, lawannya siapa nih guys? Lawan Commander Vale skill 2 yang lagi berapi-api guys. Tuh dilempar guys Zilongnya. Oke, kita lihat guys, kuat kah Leomord bintang 1? Wah, masih belum ya guys ya, karena belum ada life steal ya. Belum ada attack speed ya. Jadi belum sempat ngedamage, sudah mati duluan guys ya di burst ya. Oke, nggak apa-apa. Tinggal 48 guys ya. Oke, masih aman aja guys. Lima sembilan gold kita guys ya, tahan dulu guys. Nggak ada yang bisa kita ambil guys ya, upslot aja langsung lah guys ya, nggak sabar gua guys. Kita masukin aja hero astro ya, plus dia nyala marksman ya, karena kita belum dapat satu lagi hero WM nya. Kalau ada kita masukin hero WM aja guys biar aktif 6 WM ya. Nah, atau gini aja dulu guys, kita masukin 2 Leomord ya, biar ada 2 kuda nih guys kali datang ya. Oke, kita lihat guys, tembak dulu di awal, panggil 2 kuda ya. Yuk, helikopter. Ada Sun ya guys ya. Oke, kalian lihat guys, life steal-nya kenceng banget guys, asal dia ngedamage saja guys, penuh lagi darahnya guys. Ayo, ini belum aktif 6 WM 6 Astro nih guys, tapi life steal-nya udah GG nih guys. Oke, menang guys ya. Nah, mudah-mudahan dapat ini. Ada rune Wild Strength nih guys. Wild Strength aja kita ambil guys ya. Jadi attack speednya makin gacor hero-hero WM kita. Oke, bintang 2 ya. Oke, ada Tamus guys. Berarti kita bisa aktif 6 WM nih guys. Oke, udah aktif 6 WM ya. Terus Leomord kita juga ada bintang 2 nih guys. Nice banget ya. Tinggal ngerol-ngerol aja nih guys. Cari hero Astro sama hero WM nya guys ya. Oh, WM-nya udah komplit ya, cari hero Astro aja guys, sama cari Leomord maksudnya. Oke, ada Golden Staff guys ya. Satu lagi apa ya, si Halberd mungkin guys ya. Oke, kita pasang Golden Staff sama si Halberd, ini kasih ke Ruby ya guys ya, revitalize-nya. Oke, ada ini ya, Lancelot ya, buat nyara Astro-nya guys. Oke, Leomord lagi. Ada Ruby lagi guys ya. Nah, ada Alucard guys. Siapa yang kita ganti nih guys? Kita ganti Bennett aja guys ya. Oke, kita buang Bennett ya guys. Oke, kita ambil Tamus ya. Oke, tahan dulu guys. Ini kita lawan Ria ya, Commander Ria. Kita lihat, kuatkah meng-carry Leomord Astro 6 WM 3 Astro baru ya guys ya, bintang 2 ya, kuatkah meng-carry? Ada Golden Staff nih kita nih guys, sudah beda nih attack speednya sekarang. Yuk, penuh lagi terus guys darahnya, kalian lihat guys. Kurang-kurang guys darahnya guys. Bisa apa monyet bintang 2 guys, kalian lihat guys. Aman aja guys. Oke, udah ada satu pulang ya, yang main Vale guys. Oke, Tamus bintang 2 guys. Ini berharap dapat blessingnya nanti di hero-hero Astro ya guys ya, biar jadi 6 Astro cepat nih guys. Oke. Oke, kita ngeroll di tipis-tipis guys ya. Oke, dapat ini ya guys ya. Dapat si Lunox. Berarti udah bisa ke arah 6 Astro nih guys. Tetapi harus nyala blessing nih guys ya. Harus nyala blessing Astro nih baru bisa 6 WM 6 Astro guys. Oh, bisa deh.
Kalau kita buang Norton Adventure-nya ya, kita buang Sylvana ya, bisa ya. Tapi harus slot 10 juga, guys. Kalau dapat Blessing lebih cepat nih, guys, jadinya. Kalian lihat, guys, gacor banget, guys. Kita punya ini ya, Leomord ya. Leomord 6 as 6 WM nih, bos. Tambah Astro lagi, makin gigi. Tambah Well Strength lagi ya, guys ya. Itemnya udah enak banget nih Leomord kita. Udah ada Golden Staff, si Halberd sama Husklaw, guys ya. GG banget lifestyle-nya nih, guys. Oke, bintang 2 Sylvana boleh lah ya, guys ya. Oke, tahan dulu. Kita fokus mau up slot aja nih, guys. Sambil cari hero Astro aja nih, guys. Supaya dapat Blessing Astro ya kita ya. Oke, kita lihat nih sekuat apa Leomordnya. Semoga bisa bintang 3 nih, guys ya, Leomord kita. Darah musuhnya juga masih ada yang 78 ya. Oke, lawan Commander Vale skill 1 ya. Di awal langsung ditembakin ya baris depannya, guys ya. Oke, maju kudaku, maju Leomordku. Tunjukkan kekuatanmu ya. Monyet-monyet bisa apa ngumpul-ngumpul begini? Kalian lihat, guys. Gak kurang-kurang darah Leomord kita. Nah, ini ditembakin Gord aja nggak berasa, guys. Kalian lihat, guys. Sekuat itu ya, Leomord ya. Nyala Astro, nyala 6 WM, guys. Oke, pulang kau, dek, ya. Cak Silo. Cak Silo, dek. Oke, ada Mino ya. Ada slot. Dikasihkah kita slot? Ngarep ya. Ambil Mino aja, guys ya, biar bisa kita lepas Odette mungkin, guys ya. Kita nggak pakai Odette ya. Oke, kita buang Odette-nya, kita up slot, masukin Mino ya, guys ya, buat TB-TB ya. Oke, berarti kita perlu up slot ke slot 10, guys ya, untuk ngaktifin 6 Astro ya. Kita harus dapat capacity nih, guys. Kalau dari ini udah full nih, guys ya, dari kenaikan slot kita yang normal ya. Oke, langsung tembak, guys, di awal, guys. Lek, kalian lihat, guys. Ayo kudaku. Sakit ya Leomord ya, nyala Astro ya, nyala 6 WM ya. Yang nggak ngotak itu ini, guys, lifestyle-nya ya, ngeri ya. Apalagi udah dapet ini ya, dapet Golden Staff, terus dapet juga tadi rune kedua Wild Strength ya, guys ya. Makin kurang darahnya, makin kenceng ini ya, guys, attack speed-nya ya. Oke, kita ngeroll aja. Oke, ada Ruby lagi, guys. Tamus lagi. Oke, ada Leomord ya. Oke, tahan. Ini lawan Commander Vale. Vale abis nih kita, guys ya. Kelihatan dari ini ya, guys ya. Statusnya itu yang di sebelah kanan ya. Gambar Commander kita ya. Ngarahnya kemana lawan berikutnya, guys. Oke, kita lihat, guys. Gatot apa nih? Dia pakai di Gatot ya. Dia punya hyper ya. Kurang-kurang, guys, darah Leomord kita. Oke. Kalian lihat, guys, full lagi ya. Oke, aman aja, guys. Menang ya masih ya. Oke, kita ngeroll aja, guys. Oke, dapat ini ya. Dapat Mino ya. Oke, Mino bintang 2. Belum dapat Blessing ya, guys ya. Blessing kita baru 1 ya di si Ruby tadi ya. Oke, kita lihat itemnya di Ronde Crypt ini, guys. Semoga mendukung itemnya.
Perlunya apa kita ya? Paling item-item physical attack sama winter paling pengaman guys ya. Oke, kita lihat guys. Semoga dapat item yang kita inginkan ya. Oke, si Halberd lagi ya, boleh ya. Ah, ada golden staff lagi guys. Kita kasih ke ini aja guys ya. Ke Ruby ya. Oke, ada Lunox. Oke, Tamus lagi. Oke, Leomord lagi ya. Berarti ini Minonya nggak usah bintang 3 lah guys ya. Kita jual aja Minonya. Oke, dapat blessing apa nih? Wah, blessingnya WM ya. Berarti kita buang satu lagi hero WM nih guys habis ini. Sekarang nggak sempet nih mau ditukar. Oke, bintang 2 lagi untuk Ruby-nya ya. Oke, ini kasih si Albert, satu lagi kasih ke Mino aja guys. Biar berdamage Mino kita. Gak kurang-kurang guys darah dari Leomord kita guys. GG nih Leomord 6WM 4 Astro. Waduh, lawannya tinggal satu guys. Haruskah kita ngepur? Oke, langsung kita masukin dulu. Nah, berarti udah bisa nih guys ke 6 Astro. Semoga musuhnya bertahan nih guys, jangan kalah ya. Oke, kita pindahin ke Leomord yang ada blessing ya. Nanggung banget nih, dua lagi nih guys soalnya. Untuk Leomordnya ya. Mudah-mudahan dia jangan kalah nih guys. Oke, ngeroll. Oke, jangan kalah guys. Waduh, tapi berat sih dia mau menang guys. Ini udah 6 Astro, 6WM nih guys. Kalian lihat nih guys, lifestealnya guys. Penuh lagi guys, kali putar-putar penuh guys, kali helikopter penuh lagi darahnya guys. Kalian lihat guys. Nah, gimana ngurangin darahnya guys? Oke, dilempar-lempar ya. Tapi aman aja guys, gak mati-mati Leomord kita guys. Aduh, menang lagi guys. Aduh, pulang dia guys, gak jadi bintang 3 ya. Leomord bintang 2, 6WM, 6 Astro aja udah cukup ya guys ya. Oke, mungkin segitu aja Bang Bang Wirian Hidayat untuk gameplay yang Abang request untuk Commander 11. Di sini gua pakai 11 skill 3 plus combo yang gua pilih adalah 6 Astro dan 6WM Bang. Hypernya di Leomord GG banget Bang, lifestealnya nggak mati-mati guys. Kalau sudah nyala 6 Astro 6WM ya. Bintang 2 aja cukup untuk meng-carry ya Bang ya. Oke, mungkin segitu aja konten hari ini guys. Jangan lupa untuk terus dukung channel AMG dengan cara like, share, dan komen ya guys ya. Juga subscribe guys. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih yang sudah nonton. Dan sampai jumpa guys di konten berikutnya. Bye-bye.